Sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dan like videonya juga ya. Kalau sudah, silakan menonton. Halo Sobat Elemental, di video kali ini kita akan membahas tentang elemental yang masih misteri. Nanti kita akan membahas dua elemental tahapan yang masih misteri, Ace dan juga Blaze. Lalu, dua elemental lagi yang merupakan upgrade dari kuasa kosmik dan Eternal yang merupakan elemental yang admin buat. Oke, kalau begitu simak saja videonya. Kuasa elemental tahap ketiga, Blaze, yaitu Pyro, merupakan elemental yang masih misteri. Bagaimana tidak, soalnya saja Retaka belum diperlihatkan wujudnya dan namanya. Hanya terdapat logonya saja. Tetapi kita sudah mengetahui siapa yang pertama kali menggunakan, yaitu Panglima Pyerapi yang muncul hanya sekejap di film movie kedua kemarin. Tapi bagaimana asal-usul kuasa tersebut? Masih misteri sekali, tetapi banyak fans yang bilang kalau kuasa elemental api berasal dari api bot yang terdapat di planet Vulcania. Tetapi hal itu cuma sebatas teori saja. Nah, kita menggabungkan antara Boy Blaze dan Panglima Pyerapi. Di sini ia mewarisi pakaiannya dan juga senjata, tapi sama saja yaitu cakram api. Selanjutnya ada misteri dari tahap 3S. Banyak yang memanggilnya dengan Elemental Blizzard, Salju dan Freezer. Tapi masih belum dijelaskan, sama seperti elemen Blaze tadi, Retaka juga tidak pernah dilihat menggunakannya. Tetapi ada logonya. Pengguna awalnya sendiri yaitu Mas Mawais. Dari perawakannya sendiri, ia merupakan makhluk mirip Yeti yang berbadan besar dan diselimuti oleh es juga. Serta berbulu. Belum tahu pasti berasal dari mana, tapi kalau dilihat dari sumber movie kedua, itu ada tempat es, tapi bukan wilayah planet Saharu. Tapi di situ terdapat es juga. Langitnya juga berwarna merah. Apakah itu tempat yang dimaksud? Kita di sini juga membuat gabungan Bowo S dan Mas Mawes. Terdapat mantal bulu di pundaknya dan juga dikelilingi es tubuhnya. Dia membawa seperti palu es juga. Nah, tadi kita sudah membahas kedua elemental yang masih misteri tahap ketiganya. Jadi, sudah 7 elemen yang kita bahas termasuk kelima elemental sebelumnya. Jadi, ketujuh elemen itu memiliki asal-usulnya masing-masing dan pemiliknya. Jadi, menurut kalian mungkinkah kalau Bowoy mendapatkan kuasa baru? Yang bisa saja sumbernya dari Power Spera ataupun yang lainnya. Jadi, secara kerja jam kuasa bisa-bisa saja menampungnya. Menurut admin, karena jam kuasa bisa menampung banyak kuasa elemental, jadi waktu itu kan admin membuat elemental kosmik. Nah, video ini kita akan melihat kekuatan maksimalnya. Jadi, admin membuat tahap maksimal dari kuasa kosmik, yaitu kuasa kosmos. Nah, kuasa kosmos ini adalah merupakan tatanan dari alam semesta yang ada di dalamnya seperti planet, galaksi, dan lain-lain. Jadi, Bowoy Kosmos sendiri kekuatannya adalah mengatur realitas yang ada di alam semesta. Bisa saja menghancurkannya dengan sekejap mata suatu galaksi atau planet. Juga bisa memulihkannya yang ada di alam semesta sendiri. Senjatanya sendiri, ia mempunyai Risai Kosmos yang bisa menyeimbangkan kehancuran dan pemulihan. Jadi Bowoy ini lebih kuat daripada Bowoy Fusion sekalipun. Karena jika Bowoy Kosmos hancur, maka alam semesta juga akan hancur. Tapi kemungkinan Bowoy Kosmos itu hancur cukup mustahil, mengingat ia mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan seimbang kekuatannya. Yang selanjutnya ada elemental ke-8 versi reverse yang kita buat sebelumnya, yaitu Bowoy Eternal. Di sini kita membuat tahapan terkuatnya menjadi Bowoy Infinity, yaitu kuasa yang tidak terbatas dan sifatnya kekal. Jadi Bowoy ini kelebihannya memiliki umur yang tidak terbatas atau immortal. Kelebihannya juga ia memiliki tongkat infinity yang dapat mengekalkan suatu objek agar objek itu bersifat abadi dan bisa dikendalikan oleh Bowoy Infinity ini. Ia juga masih tak terkalahkan karena sifatnya yang kekal dari serangan apapun. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.